Niku wong sing ngrumpet sinten niku, Mbah? Sumari. Oh, ala Kang Sumari. Bareng nyambut gawe nang omah wae plencing. Oh. Nek suket wae. Lah nggih. Nggih, sampun nek ngoten. Lah nggih, niki pas nandur napa niki, Kang? Mboten nanam dan napa niki. Salaman kanthi mbak dari Palang. Oh. Tegal pundi? Ini karena beliau tak nih bung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan channel Cah Ponorogo. Alhamdulillah, semoga atas ridha Allah kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Buat sedulur-sedulurku senusantara juga teman subscriber Cah Ponorogo ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini seperti biasa bersama Cah Ponorogo yaitu blusuan. Tapi kali ini saya blusuan di kawasan lingkungan pojok sedulurnya. Dan di lingkungan pojok sini hanya ada 5 rumah warga. Dan ini adalah rumah yang ketiga sedulurnya. Ini rumah yang ketiga. Dan ini rumah yang hanya satu. Ini kandang kambing. Wah. Lah, ngrumpet pripun? Ngrumpet. Mboten. Alah niki lho ngliput suasana. Tembung iki Kang Jumikan. Kang Jumi kan teng pundi? Kirang. Napa nyambut damel? Mboten teng kabeh kono kok. Oh, walah. Montore enten ngri. Oh, niku sing kidul iki ambane kok lembu to, Mbah? Pundi wedhus. Mboten sing niku lho. Lah jaba niku. Nggih. Kuwi wedhus anu bedet dak niku kata. Ndak babone wonten ngoten. Nggih lho. Oh, lah nggih. Manak setunggal to, Mbah? Wis babone seje, babone tak del. Oh, gak kae. Wah, iya. Lah tumpak ta lho nek wis tumpak. Lah niku pedhete padha karo kecentet niku. Iku arek tuku anake. Kok dagang garale mung pindah niku. Oh, alah. Sing anu niku nggih, sing petak niku to. Iku iki anake kuwi babane jero apa, Pak? Oh, nggih. Oh iya. Oh, blader, blader ngoten kandange. Ya lagi perlu ada urung-urung kecaan. Ini barang usaha yang jadi. Lah enggak. Nah, ini sedulur ya. Ini hidup di desa seperti ini sedulur ya. Jadi seperti yang lain ya. Memang harus memelihara hewan sapi atau kambing. Ini memang sudah menjadi suatu tradisi hidup di desa. Ini kok sing ngrumpet sinten niku, Mbah?
Jumari. Oh, ala Kang Jumari. Bare nyambut gawe ning Pulau Mawar penting. Oh. Nek sungket. Lah nggih. Nggih sampun nek ngoten. Lah nggih. Nggih nggih. Nggih kecaken Pak Deng nggih. Nggih. Oke, sedulur ya. Seperti inilah suasana di pedesaan sedulur ya. Adalah bagian sebelah timur ini sudah tanah kosong dulu ya. Ini perkebunan seperti itu. Ini keluarga ditanami tela juga sama jagung, sehingga di kawasan pojok sini terlihat asri dulu ya. Ini juga ada tanaman bambu seperti ini sedulur. Jadi ini terpaksa lewatnya belakang sedulur, soalnya ya jalannya terabasan cuma ini. Dan ini adalah rumah yang ke 4 dulur ya, juga kelima, soalnya ini yang dua rumah ini berdekatan dulur. Dan di desa itu sudah bagian dari kehidupan sebenarnya. Jadi kalau mau nanam lombok juga seperti ini sebenarnya. Meskipun hanya sekedar ditanam, tapi alhamdulillah tumbuhannya subur sebenarnya. Sehingga di desa ini setidaknya enggak sampai belilah kalau untuk urusan lombok sih. Saya akan menuju ke rumah yang nomor 5 sedulur. Soalnya ini rumahnya yang satu hadap ke timur, yang satu hadap ke barat. Kang, alhamdulillah. Pripun kabare? Sehat ya. Sampeyan wonten mriki, Kang? Kat wau. Oke sedulur ya, ini adalah rumah yang nomor 5. Soalnya memang yang satu menghadap ke timur, yang satu menghadap ke barat, sehingga rumah ini ada dua rumah sedulur ya. Pripun saja ikan hawa ini anyep ini kan. Pray ini kebawa pasan. Oh, pas pray ini kebawa ya. Niki pas nandur napa niki, Kang? Mboten nanem dan napa. Salamane kadhe niki panen. Oh. Tegal pundi? Tegal. Eh ngarep ngriyotok niku nggih. Nggih.
Ya sampun ngantin kangge, kalau tak nerusakan begini gitu pengupengan. Oke sedulur ya, seperti inilah suasana, situasi dan kondisi hidup di desa sedulur ya. Bahkan di sini di kampung pojok sini penuh dengan kesederhanaan dalam kehidupan, karena hidup di desa ini ya seperti inilah suasananya. Jadi sangat benar-benar sederhana dalam kehidupan seluruh. Dan ini adalah kandang kambing. Ini di Genjot namanya seluruh. Luar biasa. Jadi di kampung pojok sini ada beberapa rumah warga sedulur ya, dan kondisinya seperti ini. Oke sedulur, kiranya sampai di sini dulu ya perjumpaan kali ini bersama Sapono Rogo. Semoga dengan edukasi ini setidaknya bisa menjadikan suatu pemahaman buat sedulur-sedulurku dimanapun berada, khususnya sedulurku yang ada di desa kawasan Ponorogo ya, bahwa sepertilah kehidupan di pedesaan. Dan tak lupa saya sapa buat sedulurku ya, bagi yang baru menemukan channel Cah Ponorogo, jangan lupa selalu beri dukungan dengan like, share, subscribe dan komen, dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Dan buat sedulur-sedulurku ya yang ada di perantauan, semoga bisa menjadikan suatu obat rasa rindu ya pada kahanan desa atau kahanan deso, sehingga bisa terhibur dengan melihat video Cah Ponorogo ini. Oke sedulur, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa akhiron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.